kembali lagi di my channel, Bli Ben channel. Ya, jumpa lagi. Saat ini di perairan kepulauan Talaut. Ya, sudah meninggalkan pelabuhan Musi. Ya, pelabuhan Musi adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lirung, Kepulauan Talaut. Oke guys, perlu diketahui bahwa Kepulauan Talaut inilah satu kepulauan pulau yang berada di utara Indonesia, tepatnya di Sulawesi Utara. Kepulauan Talaut ini Bapak guys ya, berbatasan langsung dengan negara Filipina, Davao Santos Philippines guys ya. Jadi Kepulauan Talaut adalah salah satu pulau terluar Indonesia. Oke guys, kita lihat siang ini cuaca mendukung untuk pelayaran ya. Ini adalah alat transportasi ya masyarakat di Kepulauan Talaut ya, perahu motor tempel guys ya. Oke guys ya, Anda yang baru saja bersama dengan Bli Ben ya, jangan lupa ya like, comment and subscribe guys ya, bunyikan loncengnya supaya guys bisa mendapatkan video-video terbaru dari Bli Ben ya. Kita lihat guys, sekarang sedang menuju ke ibu kota Kepulauan Talaut, yaitu Melongwane ya. Luar biasa guys, di perairan ini guys terdapat kaya akan hasil laut guys ya, dan juga karang-karangan yang rata-ratanya ada di kepulauan ini guys ya. Kita lihat guys ya, pulau-kepulauan terbagi dari beberapa pulau guys ya. Ya, pulau terbesar adalah Pulau Karangkelang, setelah itu ada Pulau Salibabu ya, ada juga Pulau Kabaruan guys, dan ada juga pulau-pulau kecil-kecilannya seperti Pulau Miangas ya, yang tepat berbatasan dengan Filipina. Oke guys, ikuti terus perjalanan Bli Ben mengarungi laut Kepulauan Talaut ya. Terima kasih yang sudah bersama dengan Bli Ben ya, semoga tetap sehat, tetap supaya tetap bisa berjalan-jalan. Salam sehat guys ya, sehat selalu guys, supaya kita tetap bisa menikmati indahnya pemandangan anugerah Tuhan. Terima kasih guys. Oke guys, janda bawah, janda bawah kecamatan, cuma kecamatan Jumbi aja.
Ya guys, perlu sebagai info saja ya, penyeberangan dari Desa Musi atau dari ibu kota Kecamatan Lirung ya ditempuh sekitar harus begini 30 sampai 40 menit guys ya, menuju ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut itu Melongwane. Ya ada juga guys transportasi yang lebih cepat itu dengan speedboat. Ya jarak tempuh makin cepat lagi, mungkin sekitar 20 menit saja guys ya, penyeberangan antara pulau Salibabu dan Pulau Karakelang. Ya kita lihat ya, lautnya begitu bersahabat ya saat ini ya, ombak hampir tidak ada guys ya, datar-datar saja penyeberangan kali ini ya. Bentar lagi guys kita akan memasuki ibu kota Kepulauan Talaut itu Melongwane ya. Terima kasih guys yang sudah bersama dengan Beli Band ya, jangan lupa like, comment, and subscribe guys ya, bunyikan loncengnya supaya guys bisa mendapatkan video-video terbaru dari Beli Band.
Ya guys, sekarang sudah akan masuki pelabuhan Speed Kota Melongwane. Nah inilah guys, kita lihat ya pemandangan pantai dari ibu kota kepulauan terlaut yaitu Melongwane. Pasir putih guys, pasirnya halus sekali guys. Ya kita sudah akan menempatkan perahu ya pelabuh untuk menurunkan penumpang. Terima kasih guys yang sudah bersama dengan Beli Band saat ini. Kali ini jangan lupa like, comment, subscribe. Salam sehat selalu, sampai bertemu di video-video terbaru dari Beli Band Channel. Salam sehat guys ya, salam sukses untuk Anda semua. Terima kasih guys ya. Mbak Om balik.